Wah, lensanya agak kotor nih. Bukan kotor sih, ini bekas crash ya. Lensanya crash mungkin kena benda yang kebetulan kasar ya. Kalau kena batu atau kena pasir ya. Oke, tes tes tes, cekidot cekidot. Oke, kali ini ketemu lagi bersama Mas Don di Robe Channel. Nah, ini dia drone-nya. Kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Ini drone-nya. Kita test flight. Nah, kali ini Mas Don akan test flight salah satu propeller terkecil, hampir sama dengan ini ya, arm yang ini. Ini 0,8, ini tipis banget pokoknya. Kecil banget, lihat. Tuh. Kecil banget. Tuh, malah sama kelingking juga masih kecilan propeller. Ini propeller Dahlprop. Berapa sih? 5051C. Dahlprop 5051C. Kecil banget. Gimana performnya ya? Kita coba aja. Ini first time. Kita pasang dulu baterainya. Baterainya baterai biasa aja. 25C 3S ya. Yang penting Mas Don tahu ini feel-nya seperti apa ya. Oke, tes aja. Performnya seperti apa ini Dahlprop? Oke, itu dia bunyi-bunyi yang sangat merdu sekali ya. Seperti biasa, kita main loss ya. Cekidot. Oke, modelnya udah oke. Pasang ini dulu ya. Biar nggak berat. Strap Saima. Dot. Dahlprop 551. Wow. Halus banget ini. Bunyinya juga. Wah, benar-benar lembut ini. Wih, gila. Lembut banget ini. Stabil, stabil, stabil. Oh. Enak ya. Wow. Wih, keren juga nih. Wih, mantep, wih. Mantep. Wih, keren nih. 5051C. Enak ya. Lembut ini. Asli beneran. Wuih, manuvernya. Lima puluh lima satu C ya. Wih, enak bener. Wih, enak nih propeller buat main loss. Wih, halus bener. Halus bener, mantap boy. Mantap. Keren. Enak. Smooth. Ya, padahal ini propeller benar-benar kecil ya. Benar-benar tipis. Stabil banget. Sumpah stabil banget nih. Lembut bener.